Qala Mu'alla ibn al-Fadl. Ya, berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar. Ini perkataan yang sangat mulia, jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai selama 6 bulan ke depan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini, jemaah sekalian. Ini ya perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl ini rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, minta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa, jemaah sekalian? Kenapa mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan?